Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Wahid Nur Fajere, meminta kepada Kantor Urusan Agama untuk lebih tertib dalam administrasi. Hal ini disampaikan di ruang kerjanya pada hari Rabu, 10 Januari tahun 2023. Wahid Nur Fajere menyarankan agar pihak Kantor Urusan Agama memperhatikan baik-baik administrasi agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Menurutnya, administrasi yang kurang tertib bisa menyebabkan permasalahan dan melambatkan proses pengurusan pelayanan masyarakat. Perhatian lebih pada administrasi juga menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkungan Kantor Urusan Agama. Dengan administrasi yang tertib, akan membantu mempercepat proses pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Wahid Nur Fajere berharap arahan tersebut akan diimplementasikan dengan baik oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Balangan. Selain itu, ia juga mengajak seluruh staf di Kantor Kementerian Agama untuk saling berkolaborasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan lebih efisien.